Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini kita mau nongkrong sore-sore di Noma Cafe. Lokasinya ada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Helvetia. Nah, untuk area parkirnya di sini cukup luas ya. Well, jadi ini adalah indoor areanya. Mejanya memang nggak terlalu banyak ya di indoor ini, tapi memang di sini tuh nyaman dan tenang gitu guys. Lalu ini semi outdoor areanya, di sini memang lebih banyak mejanya ya daripada yang di indoor. Tersedia juga fasilitas toilet yang nyaman dan bersih ya guys. Nah, sekarang kita pilih duduk di sini aja di dekat tempat pick up makanannya. Kita pesan kwetiau hot plate sapi lada hitam. Kwetiaunya ini bukan kayak yang sering kita jumpai di pasar tradisional gitu loh. Kwetiau mereka lebih tipis dan cenderung lebih lembut. Potongan sapinya juga banyak dan bumbunya medok banget sih, asli pedes gurih tapi ada manisnya juga. Lalu yang ini nasi tumpeng, isinya ada nasi kuning, ayam goreng, sayur urap, lalapan, kentang sambal, kacang goreng, kerupuk, dan sambal merah. Porsinya besar dan rasanya juga enak. Kemudian untuk snack kita pesan onion ring, kulitnya crispy dan gurih, sausnya juga enak guys. Nah untuk minumannya kita pesan classic tea, ya ini teh manis dingin gitulah guys. Gula di sini disajikan terpisah ya. Oke guys, gitu aja review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum. Bye bye.